Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini sambil menemani santai kalian, Mimin ada kabar gembira dari lagu Una Lesti Kejora yang berjudul Terkesan. Wah, sampai nyanyi Mimin ya, karena sudah tembus 9 million viewers atau 9 juta viewers, guys. Wow, 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 ini keren banget. Congratulations ya buat Una Lesti Kejora. Diunggah 3 bulan yang lalu ya para sahabat. Alhamdulillah lagu Terkesan ini memang bikin kita semua menjadi terkesan. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya. Ada unggahan dari Mamah Kejora. Di mana nih guys? Iklan cemilar yang diperagakan langsung oleh Papa Bilar dan Una Lesti serta Abang L diunggah kembali nih oleh Mamah Kejora. Masya Allah tabarakallah. Sampai Ibu Riana Sari Arinal nih, istri Gubernur Lampung, sampai memberikan emoticon love ya. Keren banget untuk actingnya Abang L. Apalagi pas bilang maying, maying katanya ya. Dan larinya si Abang lucu banget. Gemes gak sih guys? Ini iklan paling lucu menurut Mimin ya. Dikirain juga pas awal nih, Papa Bilar ini cosplay menjadi Mayor Teddy. Ternyata bukan, ngincer Abang Ella atau Kak Una yang digendong gitu ya. Ternyata malah ngincer cemilar. Ini iklan yang membuat Mimin selalu putar terus ya. Sampai diulang-ulang terus nih Instagram dari cemilar ini. Iklan yang benar-benar keren. Dan acting Abang L pun mantep banget ya. Padahal Abang L masih 2 tahun tapi pinternya itu loh, Masya Allah. Oke, para sahabat, untuk kabar selanjutnya, ini dia kabar gembira dari Abang L. Abang L lagi potong rambut nih ceritanya, guys. On the online semuanya nih. Wah, lucu banget ya Abang L. Ketika potong rambut semuanya pada heboh. Semuanya ikut berpartisipasi ya yang ada di sana. Masya Allah, yang penting gak nangis ya Abang. Seheboh itu potong rambut ya Abang El, sampai semua mainan dibawa. Mau cukur rambut doang nih, sampai semua orang yang di sana turun tangan. Coba guys, ini benar-benar luar biasa ya Abang El. Dan pastinya bikin ngakak semuanya pada cemong nih, lucunya Abang El. Kemudian Abang L ini benar-benar bikin kita happy terus ya, bahagia terus. Ada vitamin dari Abang L, benar-benar bikin adem. Harusnya pakai kata-kata magic sih ya, seperti papa, biar lebih anteng gitu. Dan memang ya, kalau cukur rambut anak itu pasti riuhnya minta ampun. Dan karena keaktifan cenah ya, Abang Fatih mesti pakai mainan yang menarik yang disukai Abang nih, baru bisa anteng. Kemudian juga Mimin baru ngeh, ternyata baru kali ini Mimin lihat video Abang L cukur rambut secara detail banget ya. Tuh, sampai dipegangin gitu guys, kepala Abang L biar gak goyang kemana-mana ya.
Dan di sini juga terlihat semuanya pada berantakan nih, nggak apa-apa deh. Yang penting Abang L-nya nggak nangis, Onti. Paling senang memang kalau lihat Abang L ini aktif banget ya, karena di sini Abang L benar-benar membuat Onti online semuanya bikin ngakak. Ini baru potong rambut aja ya. Ada komentar dari akun @sandalputihbilar, masya Allah aku ngakak lihat Abang L potong rambut aja seheboh ini. Aduh lucunya Abang. Ini late post ataukah hari ini ya? Soalnya kemarin Abang L pas foto shoot nih rambutnya udah pendek. Dan di sini juga banyak yang bilang wah Abang L senengnya mainan sambil potong rambut. Dan memang ya Abang ini tipikal anaknya aktif banget. Jadi kalau disuruh potong rambut terus nggak ada mainan gitu mungkin kesana kesini ya. Dan bikin cukur rambutnya jadi nggak bisa nih. Nah makanya diakalin sama yang ada di situ ya. Harus ada mainan nih untuk Abang L. Pada sibuk ngeroyokin Abang L nih untuk mainan aja ya. Kemudian ada yang bilang katanya emang Abang L ini kan orangnya aktif jadi nggak bisa diem. Apalagi kalau cukur rambut kan harus hati-hati banget ya. Ini anak kecil guys. Dan pastinya sopok sama si mbaknya juga penuh sabun. Penuh sabun apakah tepung nih. Pokoknya senang banget harus ada vlog sepertinya pada saat Abang L cukur rambut. Oke, next untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Opa Daniel. Ayo buruan order rendang, bentar lagi puasa, lagi promo nih. Hubungin WA langsung ya Opa Daniel dan Ibu Rosmala Dewi. Opa dan omanya Abang L ini bener-bener keren banget ya, rendangnya mantul. Ayo yang mau rendang, ayo bisa order sekarang ya. Salfok sama mainannya apa-apa Bilar tuh di meja. Dan jangan lupa juga beli Cemilar Snack, karena Cemilar Snack harganya naik 15% all item guys. Hai Sobat Cemilar, hari ini harga per item produk Cemilar resmi naik 15% ya. Buat kamu yang mau check out cus order sekarang, juga linknya tersedia di bio Instagram Cemilar. Dan kamu bisa order melalui Shopee ataupun TikTok Shop ya. Oke, next untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Kak Tian nih. Masya Allah, kira-kira mereka lagi ada di mana nih para sahabat? Bikin penasaran aja. Ataukah mereka Leslar lagi syuting hari ke-13? Wah, penasaran banget ya. Kira-kira mereka ada di mana? Semua tim LE juga pada nanya ini, kira-kira Leslar dan tim lagi OTW mana, guys? Senang banget ya. Ataukah mereka lanjut syuting? Pokoknya doa terbaik saja. Mudah-mudahan sehat dan lancar selalu. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.